Oke, kembali lagi di review produk. Kali ini saya akan mereview Nexstar Crisp Bite Crispy Chocolate Biscuit dari Choco. Ini baru dari Nabati ya. Harga sekitar 2000 atau ada juga yang jual 2500. Coklat coated biscuit ya, 30 gram. Sudah kado dari Nabati Indonesia Bandung, ya, pabrikan Bandung ya. Ada logo Halal Indonesia-nya. Bagian belakang informasi lagi cil makanan sebagainya. Gulanya 9 gram, garam 70 mg. Komposisinya ada tepung terigu, gula, lemak nabati, tokoferol campuran, pekat, antioksidan, terus juga subuk, kakao bubuk 4,6 whey bubuk, maltodextrin, pengembang, sirup tinggi fruktosa, pengusir susu gelai, garam, pengusir nabati, ekstrak kakao 0,1, bedah sintetik, ekstrak ragi, antioksidan di alfa tokoferol, untuk alergen, bahan yang lebat, dapat mengandung telur, kedelai, kacang hasil, dan kacang tanah. Simpan di tempat sejuk, bersih, dan kering. Terus ada QR code pemiri dan barcode. Ini media sosialnya Nexstar Indonesia. X-nya Nexstar ID, Instagram Nexstar ID. Oke, langsung kita buka dari Nexstar Crisp Bite ini. Oke, ini sudah dibuka dan kita coba untuk cicip rasanya. Ini biskuitnya coklat ya, tapi coklat lagi. Kita coba. Nyali gambar seperti ini agak beda dikit ya, enak. Harga sekitar 2000-an atau mungkin paling mahal 2500. Coklatnya berasa, ini double choco ya, biskuit coklat lapis coklat, enak. Direkomendasikan untuk dicoba ya, direkomendasikan untuk dicoba. Sekian review produk kali ini, bagaimana pendapat kalian? Silakan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like juga subscribe agar tak ketinggalan video produk baru dari Tafakur. Sampai jumpa di review produk lainnya. Bye.